Sampurasun. Nyanyian tadi adalah Sasana Kayau, yaitu sastra lisan dari masyarakat suku adat Katingan di Kalimantan Tengah. Saya pertama dengar lantunan Sasana Kayau ini tahun 2008 dari sebuah kaset yang diberikan oleh teman saya saat saya berkuliah S1 di UNPAD. Saat mendengar lantunan Sasana Kayau tadi, saya merasa ada sesuatu dalam hati saya yang apa ya rasa ini tuh? Mendengar sebuah lantunan ini seperti mendengar sesuatu yang beda dengan saya, karena saya belum pernah mendengar hal itu sebelumnya. Dan singkat waktu berjalan, dan terus saya sampai lulus kuliah S1, lalu saya bekerja dalam sebuah konsultan di Jakarta, dan akhir 2014, saya merasa gelisah. Saya merasa bahwa, is this the life that I wanted? Apakah ini hidup yang saya ingin cari? Saya bekerja dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu malam. Lalu Sabtu malam saya pulang ke Bandung, orang tua saya di sana waktu itu. Dan terus hari Minggu pagi hanya dengan waktu berkeluarga, Minggu sore kembali ke Jakarta. Terus seperti itu, meeting dan selesai terus seperti itu. Lalu akhirnya saya bertanya pada diri saya, apa tujuan hidup saya? Dan seperti apa yang akan saya lakukan ke depannya? Teman-teman, hari ini saya akan membicarakan mengenai satu tema yang teman-teman sudah lihat mengenai filosofi, yaitu the cycle of life. Saya akan tarik mundur ke dalam sejarah saya, kembali ke SMP. Saat waktu itu di Bandung tahun 2005, SMP kelas 2, saya tidak bahagia. Saya dibully secara verbal dan fisik karena hanya saya bisa main musik. Hanya bisa main musik. Dan saya punya kemampuan untuk mendengarkan lagu dalam satu kali, saya bisa memainkan gitar dalam satu kali. Dan teman-teman tidak suka, iri, lalu membuli saya secara verbal dan fisik. SMP, saya tidak bahagia. Teman saya hanya dua, SMP, MP3 player, dan novel. Setiap hari pagi, setiap pagi saya naik angkot dari rumah saya di Margahayu sampai ke tengah kota, dengar MP3 player, dan baca novel. Terus seperti itu, karena saya tidak punya teman. Hanya dua itu teman saya. Dan waktu berjalan, kelas 2, kelas 3, terus sampai akhirnya menuju ujian akhir nasional, UAN. Dan di saat itu ada guru saya bilang bahwa, coba kamu ikut ini, penerimaan SMA jalur minat dan bakat. Lalu saya apply lewat musik, dan di saat teman-teman masih ujian nasional dan belum keluar hasilnya, saya sudah menerima satu kertas bahwa saya diterima dalam satu SMA favorit di kota Bandung. Dan hal tersebut adalah titik balik saya. Terus berjalan seperti itu sampai akhirnya menemukan sebuah fase kehidupan lagi, dan akhirnya sampailah di 2014. Pertanyaan saya tetap sama, apakah saya bahagia? Apa hidup yang saya inginkan? Apakah saya ingin terus seperti ini walaupun dalam zona nyaman seperti itu saya merasa diberi kenyamanan seperti adanya tunjangan, rumah, mobil dalam kantor dan hal seperti itu? Tapi ternyata saya melihat bahwa itu bukan untuk saya. Dan ada, saya ingin memberikan satu teori kebahagiaan dari satu studi dari Harvard University. Penelitian ini melihat bagaimana ratusan orang dari tahun 1938, artinya 80 tahun lebih, masih berlangsung sampai hari ini, still counting, bagaimana orang-orang tersebut bisa sehat dan bahagia. Disurvei bukan hanya kesehariannya, disurvei dari keseharian bagaimana mereka berbicara dengan keluarga, bagaimana mereka bersosialisasi, makanan apa yang mereka makan, dan otak mereka di-scan dan secara MRI gitu, dan lihat semua aspek. Dan ternyata ini bukan mengenai makanan yang mereka makan, bukan mengenai sebuah olahraga mereka yang lakukan, walaupun hal tersebut penting. Tapi ternyata satu persamaan dari semua orang, ratusan orang itu adalah hubungan yang baik. Dan saya ingin tarik mundur lagi ke dalam pengalaman saya, dan ada satu quotes yang menarik dari Steve Jobs yang terkenal dan teman-teman pasti tahu semua. You can only connect the dots by looking backwards. Dengan teman-teman berjalan mundur, teman-teman melihat semua kegiatan yang teman-teman lakukan. Karena kalau kita ke depan, kita hanya fokus hanya melihat apa yang akan kita lakukan, tapi dengan kita melihat ke belakang, kita bisa mengkonek beberapa dots dan poin-poin penting dalam hal tersebut sehingga kita bisa melihat apa yang sudah kita lakukan. Apa hal yang menjadi keunggulan saya di masa lalu? Dan singkat cerita, lantunan Sasana Kayau yang saya nyanyikan tadi, saya coba telusuri lebih lanjut.
Dari mana lantunan suasana kayu ini berasal? Dari pulau apa? Dan itulah yang saya lakukan setelah saya resign akhir 2014 karena saya merasa zona nyaman ini terlalu nyaman untuk saya. Dan saya putuskan untuk explore pulau ketiga terbesar di dunia, yaitu Pulau Kalimantan. Specifically, Kalimantan Tengah. Dari situlah saya melihat bahwa ternyata banyak sekali budaya yang saya belum tahu. Bahasa, kuliner, tarian, musik, dan semua kebudayaan yang saya lihat ternyata begitu indah. Dan lambat laun saya jatuh cinta. 2014 saya ke sana 3 minggu stay, lalu kembali ke Bandung. Tapi orang bilang kalau orang sudah minum air sungai Kalimantan pasti kembali lagi. Dan 2 bulan setelah saya di Bandung, saya kembali ke Kalimantan. Di sana kembali lagi sampai akhirnya mungkin belasan kali sudah bisa saya hitung. Artinya adalah di sana saya menemukan banyak sekali hubungan. Saya tidak sama sekali ada maksud untuk melakukan penelitian, bukan. Tapi saya hanya ingin mendengar satu lantunan sansakerta yang diberikan oleh teman saya. Dan saya ingin bertemu dia, sudah lama kami teman kuliah. Dan ternyata teman saya membawa saya ke kampung, ke desa, tempat di mana tarian itu berasal, tempat di mana saya musik tadi benar-benar luar biasa, bahasa yang asing. Dan sampai akhirnya Kalimantan menjadi penelitian saya. Dan Kalimantanlah yang membuat saya menjadi seorang etnomusikolog. Mungkin teman-teman ada yang masih asing dengan istilah etnomusikolog, yaitu seseorang yang mempelajari budaya melalui musik tradisional. Contohnya, kenapa orang Bali main gamelan? Kenapa orang Jawa Barat main gamelan dan Jawa Tengah pun main gamelan? Tapi kenapa gamelannya berbeda? Kalau Bali ritmiknya lebih cepat, kalau gamelan Jawa Tengah lebih lambat, Jawa Barat lebih di antara keduanya, dan contohnya seperti itu. Dan kenapa orang Jawa Barat main angklung? Dengan mempelajari bagaimana musik tradisional itu berfungsi dan dimainkan, saya belajar mengenai manusia. Behavior, bagaimana kita bisa bertindak, bagaimana mereka bisa seperti ini. Contohnya begini, saya biasa main musik, saya juga main musik pop saat saya masih aktif main musik di wedding. Saat bermain musik, muka saya seperti ini, ceria gitu ya. Wah, happy karena saya ingin entertain, menghibur semuanya. Tapi saat saya ke Kalimantan, saya melihat orang di sana bermain musik tradisional, terutama dalam ritual musik kematian, mukanya flat, seperti ini. Dan sama sekali gak ada ekspresi. Sehingga saya heran, kenapa? Kenapa gak ada ekspresi? Sedangkan saat kita bermain musik, kita harus bisa menghibur dan entertain orang. Ternyata jawabannya adalah, mereka bukan bermain musik untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Untuk lingkungan, untuk environment mereka, dan sesuatu yang tidak terlihat. Jadi sama sekali mereka gak ada intention untuk menghibur, tapi ini adalah persembahan untuk Tuhan mereka dan tradisi mereka seperti itu. Nah, itulah yang saya dapatkan di Kalimantan. Kalimantan pun membuat saya menjadi, okay, saya akan menjadi seorang etnomusikolog, yaitu saya fokuskan di sana tahun 2016, dan Kalimantanlah yang membawa saya menjadi award di LPDP waktu itu, tahun 2016. Dan saya pun saat di interview, kalau misalnya orang lain teman saya ditanya, gimana rencana studi kamu apa, apa yang kamu lakukan dalam S2, bla 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 bla. Tapi kalau saya ditanya mengenai, kamu ngapain aja di Kalimantan? Di sana ngapain aja, ada musik apa, apa yang kamu bakal teliti di sana, bla bla bla, dan seperti itu. Dan selama 1 jam saya diinterview oleh penginterview dari LPDP, gitu, dan saya diterima beasiswa LPDP. Dan Kalimantan pun membuat saya menjadi diterima sebagai mahasiswa musikologi dan etnomusikologi di Monash University. Dan fokus subjeknya adalah etnomusikologi, mengenai musik Kalimantan. Jadi teman-teman lihat bahwa Kalimantan adalah part of my life. Dan itu terjadi karena saya mengadakan suatu perjalanan. Dan jika tidak saya melakukan perjalanan, jika tidak saya gelisah, jika saya tidak mempertanyakan apa tujuan hidup saya dan apa yang akan saya lakukan ke depan, mungkin saya akan terjebak dalam zona nyaman, terus seperti itu, terus dan terus, entah sampai kapan. Teman-teman, saya ingin kita refleksikan sedikit untuk teman-teman semuanya. Saya yakin semua teman-teman di sini pasti pernah takut gagal, takut tidak berhasil, takut untuk buat sesuatu, takut untuk semua hal yang mungkin teman-teman lakukan. Kalau teman-teman berpikir terus untuk ketakutan tadi dan fokus, percayalah itu pasti terjadi. Tapi sebaliknya, kalau teman-teman putar paradigma tadi menjadi sesuatu yang berbeda, saat teman-teman yakin teman-teman berhasil, teman-teman yakin akan bisa melakukan sesuatu, teman-teman yakin bahwa inilah resiko yang saya ambil, dan yakin akan buat sesuatu yang sukses, itu pasti akan terjadi.
SMP kelas 2 saya pernah tulis di tembok rumah saya, di tembok kamar saya, Eropa. Waktu kelas 2 SMP, Eropa terus. Setiap saya masuk kamar, saya lihat, okay, saya tidur. Saya lihat kamar, saya tidur. Dan ternyata tahun 2007 saat saya 17 tahun, saya ke Eropa, diundang oleh kedutaan besar di sana untuk bermain kecapi suling musik Sunda dan Jawa Barat. Itu terjadi karena itu adalah refleksi dari pikiran kita. Dan sekarang saya ingin teman-teman lihat lagi ke dalam, kita refleksikan lagi, karena saya sudah mengalahkan rasa takut saya tadi sehingga saya bisa berdiri di depan teman-teman semua hari ini. Dan karena saya ingin merupakan perubahan sesuatu, saya yakin bahwa apa yang saya lakukan adalah sesuatu yang saya yakin benar, dan saya yakin saya akan berhasil. Saya ingin teman-teman semua pikirkan semuanya satu kata dalam kepala teman-teman, semuanya yang ada di ruangan ini, satu hal, satu kata, satu hal yang membuat teman-teman bergairah, passionate, berapi-api, matanya nyala saat jelaskan sesuatu, yang bisa teman-teman diskusikan dengan saudara, teman, keluarga selama berjam-jam tanpa berhenti. Pikirkan sekarang dalam hati, bisa lakukan sekarang. Kalau saya musik. Saya bisa ngobrol mengenai mixing, mastering, recording, voice over, mengenai apapun, main band, alat musik apapun, saya bisa ngobrol dengan teman selama berjam-jam tanpa berhenti. Sekarang saya ingin teman-teman pikirkan dalam hati teman-teman semuanya. Satu kata tadi, sudah? Sudah? Ada yang bisa jawab, sudah? Oke. Simpan dalam hati, sekarang matanya semuanya saya minta untuk tutup. Dan merem semuanya. Sudah? Letakkan tangan kanan di dada. Dan tangan kiri di atasnya, seperti ini semuanya, di dada tengah. Pikirkan satu kalimat tadi, atau satu kata tadi, secara berulang dalam kepala, dan bersama-sama kita katakan, saya bisa, oke? Okay? Satu, dua, tiga. Saya bisa. Saya ingin semuanya, satu, dua, tiga. Sekali lagi terakhir, satu, dua, tiga. Terima kasih, bisa dilepas tangannya. Itu adalah proyeksi dari pikiran kita. Sekali lagi saya jelaskan, jika teman-teman berpikir bahwa teman-teman akan gagal, tidak akan sukses, tidak akan berhasil, pasti kejadian. Tapi sebaliknya kalau teman-teman pikirkan sesuatu tadi itu dengan terus terencana dan passionate, pasti akan kejadian. Ada beberapa simpulan yang saya simpulkan dari presentasi saya hari ini. Pelajari hal baru setiap hari. Always, jangan pernah takut untuk pelajari sesuatu. Tapi kan takes time, tapi kan lama. Ya betul. Sesuatu itu mencapai kesempurnaan yang bagus saat kita mengorbankan waktu. Pelajari, contohnya saya sekarang bisa 3 bahasa Dayak, 3 dialek, bahasa Ngaju, Otdanum, dan Katingan. Kenapa? Karena saya pelajari terus saat di kampung, saya bicara dengan teman, bicara dengan orang kampung di sana, dan itu terlatih terus, akhirnya saya bisa belajar bahasa baru. Jadi teman-teman, pelajari apapun, bahasa baru, alat musik baru, ilmu baru, instrumen baru, pelajari semua, jangan takut akan kehabisan waktu, karena tidak ada yang sia-sia. Kedua, terus rawat hubungan baik. Dengan siapa? Dengan orang tua, dengan teman, dengan sahabat, dengan komunitas, dengan tumbuhan, dengan hewan, dan semua makhluk hidup ciptaan Tuhan. Rawat hubungan baik karena itu adalah rahasia untuk berumur panjang dan sehat. Selain tentunya olahraga, makan gitu ya. Tapi hubungan baik menurut survei yang digagas oleh Harvard University adalah tadi. Hubungan yang baik dimanapun, dengan siapapun. Coba bicara dengan petugas kebersihan, dengan siapapun, karena mungkin kita tidak pernah tahu ilmu yang kita dapat, mungkin kita dapat dari petugas kebersihan, dari seseorang yang mungkin kita tidak pernah sangka, atau siapapun, CEO mungkin seperti siapa. Karena ilmu bisa datang dari siapa saja. Dan terakhir, saya ingin menutup presentasi ini dengan kalimat, tidak ada yang sia-sia, semua itu mungkin tidak berarti dan tidak bermanfaat untuk hari esok yang kita pelajari hari sekarang. Tapi mungkin masa depan, mungkin untuk orang lain, mungkin untuk anak kita. Asal yang kita yakinkan adalah kita untuk mengetahui tujuan hidup kita seperti apa. Apa arti hidup kita dan mau seperti apa hidup kita di masa depan menurut versi masing-masing. Terima kasih.